Sir Alex Ferguson bidik wonderkid untuk Manchester United. Meski sudah tak lagi menjadi manajer Manchester United sejak 2013, Sir Alex Ferguson masih sering membantu Setan Merah. Ferguson kini kerap memberikan bantuan untuk Manchester United dalam perekrutan pemain. Pada musim panas 2021, Ferguson memberikan bantuan agar Manchester United bisa memulangkan Cristiano Ronaldo dari Juventus. Ferguson turun tangan merayu Ronaldo yang sebelumnya hampir saja pindah ke Manchester City. Kini Manchester United, menurut laporan Daily Express, bakal mendapat bantuan dari Ferguson untuk merekrut wonderkid Ronnie Edwards dari Peterborough United. Ferguson kepincut dengan bakat besar Ronnie Edwards setelah menyaksikan penampilannya beberapa kali. Ferguson sudah memberitahu direktur sepak bola John Murtough agar Manchester United ikut dalam perburuan Ronnie Edwards. Peluang Manchester United mendapatkan Ronnie Edwards sangat besar, apalagi jika ada Ferguson yang ikut turun tangan. Pasalnya, Peterborough saat ini dilatih oleh putra Ferguson, Darren. Koneksi ini bisa menguntungkan Manchester United untuk mendapatkan pemain 18 tahun itu. Manchester United juga punya keuntungan lain. Direktur sepak bola Peterborough merupakan mantan pemain Manchester United, Harry Fry. Edwards menarik perhatian Ferguson setelah selalu dipilih main sebagai starter oleh Darren di 3 laga terakhir Peterborough. Sejauh ini, Peterborough masih belum berniat menjual Edwards. Mereka berharap bisa meraup untung lebih besar jika menjual Edwards beberapa tahun mendatang. Namun Manchester United diyakini akan berupaya membaca Edwards dalam waktu dekat memanfaatkan koneksi yang dimiliki Ferguson.